Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ngebreed ikan Jepang saya 7 pasang dengan wadah seperti ini. Nah, lebih praktis. Media-media yang saya pakai wadah seperti ini. Terus air tingginya kurang lebih ya gini, terus garam dan ketapang secukupnya, air ketapang secukupnya. Nah, seperti apa proses-proses untuk saya breeding, apa yang harus saya lakukan, saksikan terus videonya ya. Langkah pertama yang saya lakukan untuk breeding dengan wadah-wadah yang saya terangkan tadi, baskom, botol kotak, garam, papang. Ini langkah-langkah awal. Papangnya saya kasih si cukupnya. Jadi tidak usah terlalu ketat. Sesudah itu garam. Saya biasanya ngasih secukupnya. Kurang lebih segini. Ini nanti kita masukkan induk-indukannya dengan media seperti ini. Saya siapkan botol aqua potongan pendek nanti untuk di dalam sini. Jadi betina masukin di sini, ntar jantannya ada di sini. Kurang lebihnya segitu. Langkah pertama, jantannya saya masukkan ke dalam wadah ini. Ini ya, taruh di atas. Nah, setelah ini kita masukkan betinanya dengan wadah aqua di atas sini nantinya. Setelah ini kita masukkan betinanya. Masukkan betina tip soalnya masukkan. Wah, bos. Sini. Ini ada HMPK. Saya cross sama Avatar. MPK-nya agak solid. Ini ada Nemo Multi. Ini multi color. Nemo lagi. Multi. Nemo. Ini Giant multi color. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, di like, comment, share, jangan lupa di subscribe. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman semua, buat pemula yang baru mau belajar cara ngebreed ikan cupang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.